Neftum Gate, sebuah istilah yang diterjemahkan oleh para ahli etnologi sebagai persatuan dengan bini. Para pria membentuk perjanjian persahabatan di mana setiap individu memiliki hak atas bini yang lainnya, dan aliansi semacam ini dapat mencakup lebih dari 10 pasangan sekaligus. Setiap pria dapat mendekati bini temannya untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya perempuan tersebut kembali kepada suami aslinya. Namun, dalam beberapa kejadian, ada pria yang akhirnya bersama dengan bini orang lain secara permanen. Anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu dianggap sebagai hal yang biasa, dan para pria dianggap sebagai saudara. Namun, hubungan semacam itu dilarang antara kerabat dekat, termasuk sepupu kedua. Chukchi, penduduk asli Far North, hidup dengan hukum Levirat, bila ada seorang suami berpindah alam atau berpulang, maka saudara laki-lakinya atau kerabat dekat lainnya wajib menikahi janda itu dan mengangkat anak-anaknya. Tapi ini hanya bagian dari tradisi pernikahan. Untuk waktu yang lama, Chukchi menganggap pernikahan kelompok sebagai hal yang normal, ketika pria yang sudah menikah menukar bininya dengan teman dekat atau kerabat jauh mereka. Chukchi menyebutnya, persahabatan bini, atau Neftum Gate. Pada hakikatnya laki-laki biasa membuat suatu perjanjian, yang memberi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian hak atas bininya satu sama lain. Kontrak itu diformalkan dengan cara yang sama seperti pernikahan ritual, dengan pengurapan sesajen dan pengorbanan. Pada saat yang sama, setiap pria mengambil bini dari yang lain, kemudian mengajak bini orang lain tinggal bersamanya selama beberapa bulan dan kemudian mengembalikannya kepada suaminya walaupun ada momen ketika dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Semua anggota keluarga besar kolektif ini dianggap sebagai kerabat yang sama-sama bertanggung jawab satu sama lain dan semua anak yang lahir selama persahabatan bini dianggap saudara dan saudari yang tidak dapat menjalin hubungan bercocok tanam satu sama lain. Hanya properti yang tetap terpisah, anak-anak yang lahir dalam persahabatan bini, tidak dapat mengklaimnya dan pasangan bini tidak memiliki properti bersama. Untuk waktu yang lama, sampai pertengahan abad ke-20, Chukchi percaya bahwa mereka memiliki alasan kuat untuk kebiasaan pernikahan ini. Bertahan hidup dan berkembang biak adalah tujuan utama masyarakat nomaden. Chukchi dipaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras. Oleh karena itu, lebih menguntungkan untuk hidup dalam kelompok besar, sejumlah besar anggota keluarga besar meningkatkan peluang untuk bertahan hidup, sehingga bermanfaat bagi yang lemah atau miskin untuk bergabung dengan saudara-saudara mereka yang kaya. Kelahiran anak dalam kondisi tundra dirasakan oleh Chukchi dengan sangat gembira. Itu tidak begitu penting bagi mereka yang menjadi orang tua biologis. Anak-anak dirawat oleh semua orang, seperti di masyarakat primitif. Etnografer Rusia Konstantin Kuksin mencatat bahwa persaudaraan seperti itu menguntungkan untuk bertukar barang di kondisi utara. Orang-orang mencoba untuk menyimpulkan pernikahan kolektif dengan perwakilan dari profesi yang berbeda, pemburu laut, peternak rusa, del. Ini mengubah keluarga seperti itu menjadi keluarga konglomerat independen yang kuat. Chukchi adalah penduduk asli yang mendiami semenanjung Chukchi, tepi Laut Chukchi dan wilayah Laut Bering dari Samudra Arktik dalam Federasi Rusia. Mereka berbicara bahasa Chukchi. Chukchi berasal dari orang-orang yang hidup sekitar Laut Ohotsk. Berdasarkan penelitian genomik baru-baru ini, Chukchi adalah kerabat Asiatik terdekat dari penduduk asli benua Amerika, demikian juga orang Ainu. Suku Chukchi memiliki berbagai kebiasaan dan tradisi yang khas, mencerminkan cara hidup mereka di lingkungan Arktik yang keras. Banyak Chukchi, terutama yang hidup di pedalaman, mengandalkan penggembalaan rusa kutub sebagai sumber utama makanan, pakaian, dan transportasi. Rusa kutub juga penting dalam upacara keagamaan dan sosial, serta sebagai simbol status ekonomi. Chukchi pesisir berburu mamalia laut seperti paus, anjing laut, dan walrus. Memancing di sungai dan laut juga merupakan sumber penting makanan dan pendapatan. Mereka mengenakan pakaian yang dibuat dari kulit dan bulu hewan, terutama rusa kutub. Pakaian ini dirancang untuk memberikan kehangatan di iklim yang sangat dingin. Sepatu bot tradisional, torbasi, dan parka kuhlianka adalah contoh pakaian yang dibuat dari bahan-bahan alami. Chukchi nomaden tinggal di tenda yang disebut yaranga, yang terbuat dari rangka kayu atau tulang dan ditutup dengan kulit rusa kutub. Mereka dapat dengan cepat membongkar dan memindahkan yaranga sesuai kebutuhan migrasi musim. Makanan utama suku Chukchi termasuk daging rusa kutub, daging anjing laut, ikan, dan hasil laut lainnya. Mereka juga mengonsumsi sayuran liar dan tumbuhan yang dikumpulkan selama musim panas.
Kepercayaan tradisional Chukchi melibatkan animisme, yaitu keyakinan bahwa benda-benda alam memiliki roh. Saman, disebut Kelet, memainkan peran penting dalam masyarakat, melakukan upacara penyembuhan dan ritual untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Upacara dan festival tradisional sering mencakup nyanyian, tarian, dan permainan yang melibatkan seluruh komunitas. Chukchi dikenal karena kerajinan tangan mereka, seperti ukiran dari tulang dan gading walrus, serta pembuatan pakaian dan barang-barang rumah tangga dari kulit dan bulu. Seni mereka sering kali menggambarkan adegan dari kehidupan sehari-hari, alam, dan mitologi. Komunitas Chukchi biasanya terdiri dari kelompok keluarga besar yang bekerja sama dalam penggembalaan dan berburu. Kepemimpinan tradisional sering kali berdasarkan pada kebijaksanaan dan pengalaman, dengan pemimpin komunitas yang dihormati karena pengetahuan mereka tentang lingkungan dan tradisi. Meskipun modernisasi dan perubahan sosial telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan Chukchi, banyak dari kebiasaan tradisional mereka tetap dijaga dan dihormati hingga hari ini. Asal-usul dan sejarah suku Chukchi mencerminkan perjalanan panjang dan adaptasi mereka terhadap lingkungan Arktik yang keras. Suku Chukchi adalah salah satu kelompok etnis asli Siberia Timur Laut. Mereka termasuk dalam kelompok etnis Paleo-Siberian yang diyakini telah mendiami wilayah ini selama ribuan tahun. Bahasa Chukchi termasuk dalam keluarga bahasa Chukotko-Kamchatkan, yang menunjukkan hubungan linguistik dengan kelompok-kelompok etnis lain di semenanjung Kamchatka dan sekitarnya. Chukchi awalnya merupakan masyarakat semi-nomaden yang bermigrasi di wilayah luas Siberia Timur Laut, mengikuti migrasi hewan buruan seperti rusa kutub. Mereka akhirnya menetap di semenanjung Chukchi, memanfaatkan sumber daya alam laut dan darat untuk bertahan hidup. Kehidupan tradisional suku Chukchi berpusat pada penggembalaan rusa kutub dan perburuan mamalia laut. Mereka mengembangkan pengetahuan mendalam tentang lingkungan Arktik dan cara bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok keluarga besar yang tinggal di tenda-tenda bergerak yang disebut Yaranga, yang memungkinkan mereka untuk bermigrasi mengikuti rusa kutub. Kontak pertama Chukchi dengan dunia luar dimulai pada abad ke-17 ketika penjelajah Rusia mulai mengeksplorasi Siberia Timur Laut. Awalnya, hubungan ini bersifat sporadis dan terbatas pada perdagangan. Pada abad ke-18, Rusia mencoba untuk menguasai wilayah Chukchi secara militer, tetapi Chukchi berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka selama beberapa dekade melalui perlawanan yang gigih. Pada abad ke-20, dengan terbentuknya Uni Soviet, Chukchi secara bertahap dimasukkan ke dalam struktur politik dan ekonomi Soviet. Banyak dari mereka yang dipaksa untuk meninggalkan cara hidup nomaden dan menetap di desa-desa permanen. Pemerintah Soviet juga memperkenalkan pendidikan formal dan pelayanan kesehatan, serta mempromosikan kolektivisasi ekonomi melalui pembentukan kolkhoz dan sovkhoz kolektif dan pertanian negara. Modernisasi dan industrialisasi membawa perubahan besar dalam cara hidup Chukchi. Banyak dari mereka yang bekerja di industri baru seperti pertambangan dan perikanan, yang memperkenalkan teknologi dan praktik baru. Meskipun demikian, banyak Chukchi yang terus memelihara tradisi dan cara hidup mereka, terutama yang terkait dengan penggembalaan rusa kutub dan perburuan mamalia laut. Perubahan iklim dan modernisasi terus menjadi tantangan bagi Chukchi. Perubahan dalam pola cuaca mempengaruhi migrasi hewan dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Selain itu, asimilasi budaya dan hilangnya bahasa tradisional merupakan ancaman bagi kelangsungan warisan budaya Chukchi. Ada upaya yang terus dilakukan untuk melestarikan budaya, bahasa, dan tradisi Chukchi. Pendidikan bilingual dan program budaya lokal membantu menjaga warisan mereka tetap hidup. Organisasi dan komunitas Chukchi bekerja untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta untuk memperkuat identitas budaya mereka di tengah perubahan global. Secara keseluruhan, sejarah suku Chukchi adalah kisah tentang adaptasi, ketahanan, dan pelestarian budaya dalam menghadapi tantangan dari alam dan perubahan sosial. Suku Chukchi di era modern menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, namun mereka tetap berusaha mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Banyak Chukchi masih terlibat dalam penggembalaan rusa kutub dan perburuan mamalia laut, yang merupakan bagian penting dari ekonomi tradisional mereka. Selain kegiatan tradisional, beberapa Chukchi bekerja di sektor-sektor modern seperti pertambangan, perikanan komersial, dan pelayanan publik. Pendidikan formal telah menjadi lebih umum di kalangan Chukchi, dengan banyak anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah lokal. Namun, ada upaya untuk memasukkan elemen budaya dan bahasa Chukchi dalam kurikulum. Pelayanan kesehatan juga telah meningkat,
dengan akses yang lebih baik ke fasilitas medis, meskipun ada tantangan terkait dengan lokasi yang terpencil dan kondisi cuaca ekstrim. Perubahan iklim membawa dampak signifikan bagi kehidupan Chukchi. Pemanasan global mempengaruhi pola migrasi rusa kutub, kondisi es laut, dan ketersediaan sumber daya alam. Perubahan lingkungan ini memaksa Chukchi untuk beradaptasi dan mencari cara baru untuk mempertahankan mata pencaharian tradisional mereka. Modernisasi dan pengaruh budaya luar dapat menyebabkan hilangnya bahasa dan tradisi Chukchi. Banyak generasi muda yang lebih tertarik dengan gaya hidup dan budaya modern, meninggalkan praktik-praktik tradisional. Ada kekhawatiran tentang hilangnya bahasa Chukchi, dengan beberapa upaya dilakukan untuk mengajar dan mempromosikan bahasa tersebut di kalangan anak muda. Program pendidikan bilingual dan inisiatif komunitas bekerja untuk menghidupkan kembali dan mengajarkan bahasa Chukchi kepada generasi muda. Festival budaya, pameran seni, dan acara komunitas diadakan untuk merayakan dan mempertahankan tradisi Chukchi, termasuk musik, tarian, dan kerajinan tangan. Chukchi dan kelompok-kelompok adat lainnya di Rusia bekerja untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Ada upaya untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka. Organisasi-organisasi adat memperjuangkan perlindungan hak-hak budaya dan lingkungan Chukchi, serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang mereka hadapi. Akses ke teknologi modern seperti internet dan ponsel telah meningkat, memungkinkan Chukchi untuk terhubung dengan dunia luar dan memperluas peluang ekonomi dan pendidikan. Media sosial dan platform digital digunakan untuk mempromosikan budaya Chukchi dan menghubungkan komunitas mereka dengan orang-orang di seluruh dunia. Beberapa komunitas Chukchi mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan praktik-praktik tradisional, seperti penggunaan GPS untuk melacak migrasi rusa kutub atau teknologi modern untuk meningkatkan hasil perburuan dan perikanan. Kesimpulan, suku Chukchi di era modern berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi mereka dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun menghadapi banyak tantangan, mereka menunjukkan ketahanan dan inovasi dalam menjaga identitas budaya mereka dan mencari cara baru untuk mendukung komunitas mereka. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.